kehadirannya dalam rangkaian acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2021. Anda boleh berterus tangan loh ya, orang berlayar-layar. Itu cita yang kita harapkan sih dari otoritas supaya semakin banyak nasabah kita yang bisa menikmati infrastruktur Kris ini di Indonesia. Nah, ini yang membuat ekonomi nanti tumbuh bersama-sama di sektor keuangan, akses keuangannya maupun akses sektor realnya dari produksi, pasar, payment dan pengiriman barang. Ya, kami dari Permata Bank, Pak, mau nanya untuk Permata QR ini kira-kira gimana untuk Bapak, untuk usahanya menguntungkan atau tidak nih, Pak? Sangat menguntungkan bagi kami, selain transaksinya lebih cepat dan aman, juga ada Kris, bisa pakai GoPay, Oppo Pay dan lain-lain. Pagi Mas, ya pagi. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Ibad. Mas Ibad. Mas Ibad, tadi saya lihat pakai QR ya? Iya. Oh, kenapa pakai QR, Mas? Praktis soalnya, Mas. Jadi cuma pakai satu HP aja udah bisa langsung bayar, dan saya juga enggak usah pakai uang cash.